Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali mengamuk saat melakukan kunjungan kerja, dan kali ini yang menjadi sasarannya adalah mahasiswa dan aktivis LSM. Sekarang mana jatahmu? Kalau kamu mau berjuangkan. Jatah apa? Jatah. Sekarang. Makanya kami akan berdialog. Kami sudah terima. Kamu kan butuh dimasukkan ke katanya. Kami mempertanyakan jatah ini. Ini tempat supplier di sini. Keributan dipicu saat sejumlah mahasiswa dan aktivis LSM mempertanyakan kedatangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang lebih memilih menggelar acara di rumah salah satu distributor sembako bantuan pangan non-tunai. Mantan Wali Kota Surabaya ini bahkan terlibat cekcok dengan salah satu mahasiswa yang meminta adanya perbaikan data penerima PKH di Kabupaten Lombok Timur. Mensos kemudian mengecek secara langsung agen penyalur BPNT dan meminta penyalur untuk menggesek kartu penerima BPNT dan PKH secara langsung. Yang kedua, saya tidak tahu ini supplier atau tidak. Kita nggak perhatikan dia, itu dosa. Bagaimana kita akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat? Ayo, pertanyaan saya. Jangankan 1.000 orang, satu orang saja itu titipannya Allah kepada kita. Paham nggak semua? Saya nggak mau. Ada yang minta ban PKH, nggak apa-apa, 1.000. Gila, 1.000. Satu orang aja itu manusia titipkan, dititipkan Tuhan kepada kita. Paham ya semua? Jadi kalau saya mendengar lagi, ngomong saya cuma 3 orang. 3 orang itu manusia. Coba kalau 3 orang nggak tadi. Paham ya semua? Jadi ayo, saya ngomong, saya sampaikan. Kalau kita tidak amanah, ini resikonya berat nanti kita mati. Percaya omongan kita. Percaya kan, Pak? Percaya. Jadi karena itu, sekali lagi, tolong yang amanah. Tolong yang amanah. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban kita kepada Allah. Jadi tolong yang amanah. Kalau memang ini haknya, dia belum terima, tanyakan itu ke